Explorers, this is Bukit Senaling. Explorers, seawal 4 pagi lagi aku dah bertolak untuk mendaki bukit ni. Bukit Senaling terletak di daerah Kuala Pilah dan masa yang diambil untuk ke sana kira-kira 1 jam 30 minit. Ni dari Putrajaya ya. Korang jangan ingat dari Ipoh pula. Okey, berbalik kepada cerita bukit ni, kami memulakan pendakian dengan ditemani guide tempatan yang kami panggil Abang Yus. Nak masuk sini kena bayar RM15. Katanya tempat ni tanah persendirian. RM15. Pendakian bukit ni terbahagi kepada 5 bahagian. Korang akan melalui ladang getah, melintasi sungai kecil, kemudian ladang kelapa sawit, puncak tipu dan akhir sekali barulah puncak Bukit Senaling. Trek dia ada juga beberapa simpang tapi tak payah risau lah. Kat setiap simpang ni dia ada penanda dia yang jelas untuk bawa korang sampai ke puncak. Kalau pakai guider, lagilah tak payah risau. Berketinggian 394 meter, trek dia korang easy lah sebab tak adalah penat sangat pun nak naik. Sesuai lah untuk beginner walaupun masa mendaki dalam 1 jam 30 minit. Pergi awal pagi tau. Kalau korang nasib baik, dapatlah view awan kapet. Dah sampai. Ha, nampak tak Beirut ni? Sebenarnya, Beirut ni merupakan tinggalan tentera British sebab diorang pernah buat camp atas bukit ni pada tahun 1890-an. Hai, kita sekarang berada di puncak. Aku dah tak ada apa kot nak cakap. Cuma satu je pesan aku, supaya datang awal. Kalau tidak, tak ada lah matahari terik macam ni. So tu je lah. Kalau korang enjoy video ni, klik like and subscribe to follow me, explore the world. My name is Mutakin and don't forget to explore, travel and repeat. See you on my next trip. Bye bye.